Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDKP Channel, gimana kabarnya kalian di sana? Semoga kalian di sana selalu sehat walafiat, dan terus doakan kami beserta kru yang ada di sini agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya berada di sebuah tempat nan jauh di sana. Saya enggak perlu sebut nama wilayahnya. Saya di sini akan coba menguak sebuah sumur tua yang ada di pekarangan sini. Nah, sumur tua itu selalu ada penampakan-penampakan yang tak kasat mata. Nah, nanti saya akan coba interaksi dengan para mediator yang ada di sini. Kita apa yang sebenarnya yang ada di dalam sumur tersebut? Yuk, mari kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum. Bisa jawab salam? Selamat malam. Ada yang bisa bicara? Bisa bicara? Dengan siapa ini? Kalau boleh saya tahu. Ini ada apa? Enggak. Ramai di sini. Saya cuma pengen tahu dan pengen cari informasi dari kalian. Bisa kasih informasi kalian? Untuk apa? Ya untuk informasi buat kami, wawasan. Kalian mengganggu sini. Saya tidak mengganggu. Ya mohon maaf kalau kami mengganggu. Tapi kami tidak mengganggu. Saya cuma pengen informasi dari kalian yang ada di sini. Apa benar kalian dari sumur tersebut? Ya. Ya. Kenapa? Apa benar kalian sering menampakkan di tempat ini? Benar. Kadang-kadang. Ya. Sering mengganggu orang yang lewat. Ada berapa makhluk seperti kalian di sumur tersebut? Ada berapa makhluk? Hah? Kenapa? 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 Dia rajanya? Apa dia pemimpin kalian? Bukan. Siapa? Dia siapa? Dia siapa? Hah? Saja. Anda siapa? Hah? Anda siapa? Kalau boleh saya tahu, bisa bahasa kami? Udah lama di sini.
Anda yang menghuni di tempat ini? Semuanya. Di mana? Di mana? Di sana. Di pojok itu. Pohon apa? Pohon asem. Pohon asem itu. Pojok. Yang selalu menampakkan siapa? Kalau orang lewat. Dia. Bukan. Dia. Siapa? Belum masuk. Kira-kira kalau boleh tahu umur Anda berapa? Berapa tahun? Berapa? Sebelum ada bangunan itu? Oh, iya. Sebelum ada ini pesantren. Anda sudah di sini. Ada berapa golongan? Hah? Saya cuma pengen informasi, cari informasi. Ya buat cari tahu wawasan buat saya dan teman-teman yang ada sini semua. Apa benar kalau ada orang yang suka lewat sini sering dijailin atau sering ada penampakan? Ya rame lah. Bangsa jin. Iya. Tapi kan kasihan mereka yang lewat. Ya gue balik maning memang tuh aneh. Kalau boleh tahu umur Anda berapa? Berapa tahun? Ribuan. Ratusan. Ratusan. Ribuan. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Rausa. Ini nenek-nenek. Ini semua golongan nenek-nenek tersebut. Oh, sing. Iya. Iya. Pindah, no? Sepada dolan, ada sini kene ana. Ana sini jero bangunan ku ni ana. Oh, iya. Tapi yang sering jail nenek-nenek. Nenek-nenek. Ya semua adon sini nom ya ana sini di daul. Oh. Sing sok karo tapi kuin sing sok dule kuma. Sing sok gadis muda yang selalu pakai tapi. Iya. Tapi riris. Ya aku. Oh. Berarti karuhun apa gimana di tempat ini Anda? Ya karuhun ya dulu. Ya uslawas. Oh, tapi Anda bisa jahil, gak pernah jahil. Masih jahil kan. Kenapa saya enggak boleh tahu nama Anda? Ya benar. Percuma. Ya perkenalan. Ya sebagai perkenalan. Undangan baik. Aki, Aki. Aki siapa? Jadi begini pemirsa, ini salah satu makhluk yang ada di sini. Cuman dia bukan penghuni yang dari sumur tersebut. Dia dari atas pohon sana, pohon asem. Tapi dia baik katanya. Cuman yang sering jahil itu nenek-nenek
satu nini-nini, satu perempuan muda yang selalu pakai tapi riris katanya. Ya kira-kira begitu ya Ki? Kan. Oh, di pojok itu? Ya kadang mana kali lewat kak. Ya kadang dolan kan. Ada pembunuhan kan, kadang ya lewat dolan. Nah, kadang ya dolan menek kan, bareng kan. Oh iya. Ke pasukan siapa ke? Singkong. Sing wiwitan. Ke wiwitan anu, sing wiwitan. Ke sing wiwitan. Ke sing wiwitan kabeh. Dari pohon-pohon ini yang dua. Pohon ini sama yang ini. Kan. Ini enggak ada yang dari sumur, yang dari sumur belum pada masuk. Ini yang dari pohon sama. Oke. Duduk bareng. Duduk sini. Ini yang dari pohon, Ki. Anak buah Aki. Aki seorang dua anak buah pun. Oh. Tapi Ki apa? Tapi ini tunduk sama Aki. Enggak takonan apa. Kenapa kamu enggak berani sama Aki ini? Kamu bukan anak buah Aki ini, bukan? Bukan. Bukan. Kamu diamnya di mana? Di pohon itu. Iya. Pohon asem. Apa pohon apa? Ini. Bukan apa hitamku. Oh. Kalau itu siapa? Itu yang dua. Dia yang ada di situ sumur. Oh. Ini. Dia sering ganggu. Yang sering ganggu orang lewat. Ini berdua. Apa ini yang itu bentuknya apa bentuknya? Bentuknya seperti apa? Oh, lidah panjang. Lidahnya panjang. Gorok. Gorok. Kenapa? Bukan puas ini. Oh, dia sing ganggu berarti ya. Ya supaya pada buat tiga lagi. Oh, dia ini. Ini. Tapi kok wujudnya kayak gitu? Lidah panjang. Yang wujud kayak ini siapa sih wadi? Oh iya. Serem ya. Kamu diam. Kalau itu siapa? Itu yang sebelahnya. Kayak siapa? Itu namanya siapa sih? Joko Sungan. Oh, sing ana di situ ini. Tapi yang biasa ganggu ini ya? Ini. Hey, biasa aja ngobrol baik-baik. Saya juga nggak ganggu. Kalau sama Aki, tua mana? Maksudnya umurnya itu? Berarti dia lebih muda. Iya, dua Aki. Dia yang paling lama di sini. Ini. Ya, berarti Anda takut sama dia karena dia paling lama, karena Aki ini paling lama. Kamu sering jahil? Enggak. Tidak. Ini. Dia berdua yang sering jahil. Sama dia dah. Yang ini. Iya. Yang ganggu. Yang orang lewat. Yang selalu menampakkan gitu. Di sini ada pusaka enggak, Ki? Kalau boleh tahu. Enggak, tahu aja. Tahu anak kamu. Iya, hey, di sini ada pusaka enggak? Di pekarangan ini ada pusaka enggak? Ah? Saya tidak berhak tahu. Kenapa? Kamu salah satu penjaganya kan? Iya, tapi ya dia yang lebih berkuasa. Oh, Aki ini? Iya. Katanya enggak boleh, Ki. Enggak boleh ngasih tahu. Ini siapa ini? Anak buah Aki? Bukan. Oh, kamu yang diam di situ,
di pohon itu. Tenang, tenang. Tapi ngobrol baik-baik. Coba bisa suruh tenang, Ki. Ini itu. Gak bisa diajak. Hah? Kenapa? Oh. Iya. Kamu sering menampakkan tidak? Tidak. Biasanya kamu diam di mana? Pohon itu. Sering pindah-pindah enggak? Tidak. Tidak. Hai ke sini. Di sini. Iya. Di wilayah sini. Iya. Tinggal saya usir. Oh, itu. Iya. Nenek-nenek itu. Kalau pusaka banyak di sini. Kamu salah satu penjaga. Lagi bertarung pemirsa, karena dia yang selalu jahil. Nenek, wujud aslinya nenek, cuman dia berubah wujud menjadi lidah yang panjang, yang rambut panjang. Wes ke? Sampurasun. Kek. Bisa ngobrol. Coba Ki. Gua akan ngobrol. Kisih ngeganggu. Oke, kon ngobrol, Ki. Ngobrol, Ki. Kita pengen tahu informasi kenapa. Dia udah pergi. Kenapa dia ketawa, Ki? Kenapa? Kamu siapa? Dia siapa, Ki? Beda apa sama nenek-nenek tadi? Oke. Kamu jawara? Tinggal di mana kamu? Tempatnya di mana? Di sana? Nyamperang kali? Apa dari itu pokarang sabrang itu ya. Pojok karang itu ya. Dia siapa, Ki? Dia siapa? Rumah rumah mana? Rumah seberang ya. Oh iya, jawara dia, Ki, pendekar atau gimana ya. Ini masih nenek-nenek ini. Bukan. Siapa dia? Dia yang masih di situ, di sumur itu, sumur tua itu. Iya. Dari mana dia, Ki? Dari mana dia, Ki? Sing, hah? Oh, melu sampean. Nak ngapingi Aki, yang selalu ngapingi Aki. Hmm.
Terus yang dari sumurnya, makhluk yang dari sumur pada kemana? Hei, udah, jangan bertarung. Gak boleh ada pertarungan, udah. Oke, suruh dulu. Ya, udah. Kalau boleh tahu siapa nama kamu? Memang penting. Iya, karena buat informasi buat kami. Katanya kamu jawara. Siapa punya nama? Jadi semuanya pendamping Aki, bukan? Semua penaklukan yang ada di pekarangan ini, penaklukan Aki. Oh, iya. Kau nak apa? Nak luka kini bangsa pada bangsa kayak Aki lagi. Tapi ya, mereka menghargai lah keberadaan ya, Aki di sini. Usil, lusok ganggu sendirian nih. Oh, iya iya. Ya sendirian yang berus. Dia siapa masih tetap? Jalan pekarangan sini. Oh, yang pekarangan ki, pekarangan ini, dia yang ikut jahil, selalu jahil, sama? Ya kadang jahil ya kadang. Yang selalu menampakkan ki, dia bukan? Itu, bukan? Bawa apa ki? Golok. Senjata. Iya, makanya saya pengen kenalan dari tadi, tapi Aki nggak mau sebut nama, cukup panggil Aki. Iya. Iya, terima kasih udah ngasih informasi Ki. Tapi ya kalau bisa ini mah. Silahkan diam di sini, tapi kalau ada orang lewat jangan selalu diganggu, kasihan. Ya kun kok kayak mau si Aki omongnya. Iya. Bangsa sampean kok ya. Masih ingat kuasa. Iya. Masih ingat pangeran nih. Iya. Sampean di pangeran. Iya. Bangsa sampean KB di pangeran. Punya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kun pangeran. Apa? Kenapa sih? Ya jaga welaratin. Oh iya. Insyaallah ki. Insyaallah. Yang ngomong ya dijaga. Iya. Tingkah laku. Omongan ya, jangan sampai menyakiti. Ya. Ingatin pangeran nih. Iya. Sampean ku pasti yang mana sih kuarai. Iya. Belajar kah? Iya. Karena. Iya. Ya pasti bisa. Insya Allah. Bareng-bareng belajar. Beriwan supaya jadi tidak. Iya. Di bangsa Aki, bangsa sampean ku ya. Iya. Sebenarnya pada gua sing nyiptakan ku Tuhan. Iya. Kuasa. Siapaan dijaga. Iya. Pikiran dia aja kosong. Artinya utama guna hatinya sing aja kosong. Iya. Kit kucak suara karu-karuan. Iya. Lagi banyak musibah. Indonesia lagi dilanda musibah sekarang. Dulu ribut karo seduluran. Iya.
juga karena orang bisa jaga ucapan. Itu uang yang dicukup jaga tuh suara karu-karuan. Iya iya Ki. Bener bener bener. Apa Ki? Urip bener. Iya. Jadi gawe suara karu-karuan. Iya insya Allah, insya Allah Ki. Jahiliyah ojo apa nyalah nah sing jahili ya kue awak dewe kesini kudu balik maning diri. Kembali diri ning diri ne masing-masing gitu ya, iya. Iya orang kelem diganggu ya ojo ganggu ya kan kebanyakan kan yang di sini mah cuma sebatas lewat Ki. Ya aku kan anak bangsa cinku bangsa deh kaya bangsa hakiku ya seneng ganggu nih uang baik ya anak iya si tugasnya yang ganggu nih uang baik anak pasti pandai mati ini aja kosong pikirannya aja kok. Iya. Iya. Aki termasuk jawara wilayah sini bukan? Jawara duduk. Seumuran sama karuhun yang ada di sini bukan? Sama Lingga. Ya, kunku. Wis tua kun. Oh, tuaan. Tua beliau sama Aki. Aki mora bisa apa-apa. Iya. Jangan terlalu masa. Jadi sing yang jahil di sini cuma dua berarti Ki. Di tempat ini yang dari sumur itu tersebut. Mana kok? Mana? Ada ya sing jahil sih akeh. Maksudnya yang dari sumur tersebut Ki. Mana kok? Iya. Karo. Sing songgon aku kini pohon pohon itu wujudnya sama nenek-nenek ini bukan apa wujudnya ya biasa aku rambut dari bangsa sampean aku sini rambut ada awak aku kunti apa perempuan muda yang pakai tapi riris? Kuen kusiwitan ko. Wiwitan pohon. Ini. Ya. Ini yang dua ini. Pojok. Pojok ane wiwitan loro. Iya. Sikwis itu yang lebih jahil itu. Ikon ko. Sisa ko lupa. Sing sok apa? Nyong tapi. Oh, sing sering pakai tapi di situ. Diamnya. Perempuan muda yang ayu kuen kok. Bah, ayu, tapi ayu kuen kok. Bocah ayu. Ya lamun apa ngura ini langka kok. Bisa begitu, Ki. Berat. Kalau oke Ki, terima kasih sudah ngasih informasi, terima kasih sudah ngasih wejangan, mohon maaf bila kedatangan saya mengganggu sama teman-teman saya.
Sudah ya Ki, terima kasih. Bisa pulang sendiri. Sok enggak, atur nuhunnya. Oh, sok undang-undang orang karu-karuan. Iya iya. Ada sih merasa senang, ada sih merasa ganggu. Iya iya iya. Ya terima kasih atas nasihatnya. Iya. Bisa keluar. Iya. Sampes. Wih, banyu wih. Oke, pemirsa, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bahwasanya ya, bahwa di tempat ini, di sumur tua tersebut, ada makhluk yang sering jahil, yaitu berupa nenek-nenek sama wanita muda yang selalu pakai tapi riris. Ya. Ternyata ada yang ngamuk, we. Ternyata apa lagi? Ih. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang. Oke, eh. Sabar, sabar, sabar. Sampean sing, kamu dari mana? Kamu dari badan anak ini. Udah, keluar aja ya. Keluar ya. Keluar ya. Keluarin aja keluar. Keluar ya. Keluar ya. Cok. Udah, keluar. Keluar. Istighfar. Udah. Bismillah. Anikmalah. Allah. Anatu. Terus. Buat pemirsa, tadi ya ada salah satu masuk lagi, itu dari odam pendamping tubuh mediator tersebut. Nah, jadi intinya kembali ke diri kita masing-masing. Jadi makhluk tersebut bisa jahil karena kita juga mungkin sering jahil gitu, kira-kira pemirsa. Nah, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang mengenakan di sahabat-sahabat yang ada di sana, kami juga mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.